Assalamualaikum, jumpa lagi bersama dengan Bagus Gemstone. Di kesempatan ini saya akan coba poles batu badar besi bosku. Ini badar besinya beda bosku, karena garisnya kuning bosku. Untuk yang biasa, pada umumnya badar besi kebanyakan berwarna garis putih bosku. Oke, sebelum proses batu ini, buat yang belum subscribe, subscribe channel Bagus Gemstone dan juga klik tombol loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru dari Bagus Gemstone. Batu badar besi ini tergolong unik bosku, karena garisnya berwarna kuning bosku. Memang jarang ada bosku kalau yang tapak jalak jenis ini bosku. Untuk bahan sendiri kita poles juga keras bosku, tidak seperti badar besi yang garis putih bosku. Dan juga untuk tingkat kelengketannya juga lumayan lengket bosku, beda dengan badar besi yang garis putih bosku. Oke, simak terus videonya, jangan di skip bosku, agar kita tahu bagaimana proses awal sampai jadi batu cincinnya bosku. Batu badar besi garis kuning tergolong barang langka bosku, karena memang roknya juga susah untuk dicari bosku. Ini batu ini saya dapatkan dari Bengkulu bosku. Batu badar besi garis kuning bosku. Kita bisa lihat tingkat kelengketannya bosku. Ini adalah ketika kita tempelkan dengan magnet bosku, dan hasilnya juga sangat lengket bosku, sampai magnetnya bisa terangkat. Oke, kita lanjut saja dengan proses selanjutnya bosku. Thank you.
berisi garis kuning. Ini adalah untuk kelas kolektor, bosku. Karena memang batunya jarang ada, bosku. Batu ini juga tingkat kekerasannya juga lumayan keras, bosku. Oke, demikian tutorial poles batu badar besi garis kuning, bosku. Buat pecinta batu akik di Indonesia maupun yang ada di mancanegara. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Bagus Gemstone. Dan juga klik tombol loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru dari Bagus Gemstone. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Games Lover Indonesia.